Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala ta'ala billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, ikhwan fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas bahkan kuantitas keilmuan amal soleh, apalagi setelah kita dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama satu bulan di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Syawal ini semangat untuk beribadah menjadi kendor kembali, termasuk untuk jihad pengajian ahad di piade. Bahkan orang Arab Saudi itu punya prinsip 1 tahun 12 bulan 11 bulan dipakai usaha, sebulan Ramadan mereka fokus beribadah iktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena mereka ingin membekas Syahrul Ramadan sebagai Syahrul Tarbiyah, ingin membawa pada bulan Syawal itu bekas yang kemudian bisa meningkatkan amal ibadahnya. Di Indonesia juga sama, saya lihat 1 tahun 12 bulan 11 bulan dipakai usaha, 1 bulan di bulan Ramadan beki marema usaha. Makanya alhamdulillah tahun kemarin saya mencoba melaksanakan 10 hari umroh di bulan Ramadan terakhir, dan itu sangat luar biasa memberikan pengalaman bagi keluarga bahwa ternyata orang Arab ketika 10 hari terakhir itu Masjidil Haram sangat penuh dan sesak, melebihi dari ketika haji saya 2018. Jumat terakhir di Masjidil Haram kita bisa mendapatkan sholat di dalam masjid kalau kita berangkat jam 8. Karena jam 9 pagi sampai Masjidil Haram yang jadid, yang baru, dari pintu utama ke masjid yang jadid itu saya ukur sekitar 1.500 meter, 1,5 kilo, Pak, jaraknya. Tapi itu masjid yang baru penuh juga, berapa juta. Apalagi pada malam 27 Ramadan. Itu ketika kita sudah selesai sholat terawih ba'da isya, mau keluar karena mereka 20 rakaat, kita keluar setelah sholat 10 rakaat, itu tidak bisa keluar karena sepanjang jalan sekitar 2 km menuju
hotel pun penuh dengan orang-orang yang sholat pada malam 27. Di kita malahan malam 10 hari terakhir itu masjid besar lagi. Karena dipakai mudik. Makanya bulan Syawal ini kita bisa menyaksikan orang yang semakin semangat di 10 hari terakhir, maka bulan Syawal akan ada peningkatan dalam segi kualitas dan kuantitas amal ibadahnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang makna ketika Idul Fitri lebih banyak digunakan untuk bersilaturahim dan saling memaafkan. Makanya saya mencoba membahas, walaupun mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar kisah The Power of Forgiveness, kekuatan dari pengampunan atau memaafkan. Terinspirasi ada sebuah buku, Pak, Bapak Ibu bisa membaca bahwa ternyata memaafkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah dibuktikan dalam sebuah buku. Judulnya itu Chicken Soup for the Soul. Ada 101 kisah mengikhlaskan untuk membuat hidup lebih baik, kekuatan memaafkan. Dalam buku tersebut ada 9 bab. Semuanya kekuatan dari memaafkan, mengikhlaskan. Dari 9 bab tersebut berbagi pelajaran dari memaafkan seorang ayah, memaafkan di antara ibu dan anak, bahkan belajar hidup dengan keluarga, memperbaiki relasi kakak dan adik ketika hal buruk terjadi dalam sebuah keluarga, dalam percintaan, memaafkan teman atau rekan kerja, itu kisah-kisahnya ada. Sampai pentingnya memaafkan diri sendiri. Itu semuanya kisahnya ada. Di dalam bahasa Arab, al-afwa itu artinya kalau dilihat di dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur, al-afwa itu bentuk masdar dari afa ya'fu afwan, yang artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi menghapus atau menghilangkan dendam. Ketika orang melakukan kesalahan, harusnya kita kemudian membalasnya, maka kita menghapus, menghilangkan. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 ini perintah dari Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini menunjukkan di dalam Islam kita diperintahkan agar mudah menjadi orang pemaaf, pemberi ampunan. Walaupun mungkin Pak, Bu, kadang-kadang bagi sebagian orang memaafkan itu sepertinya tidak mudah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud memberikan motivasi kepada kita, wa inimru'un satamaka wa ayyaroka bima ya'lamu fika. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka kata Rasulullah, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang kau ketahui ada padanya. Fa innama wabalu dzalika 'alaihi. Karena akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Jadi di sini menunjukkan Rasulullah mengajarkan kalau ada yang kemudian menghina, mempermalukan kita, jangan sampai 11-12. Kan keinginan kita ketika ada orang mempermalukan kita,
tentang kekurangan dan kesalahan kita, suka ada keinginan ingin membalas ketika kita pun tahu kesalahan dan kekurangan dia. Jadinya oge. Nah, itu. Ingin kemudian mencemoohkan, menghina, mempermalukan dengan kadang-kadang yang lebih jelek. Makanya di dalam Islam, inilah dalil yang mungkin di dalam makalah tidak tertulis karena memang sangat begitu banyak dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis tentang permasalahan ini. Hanya kalau kita perhatikan, Pak, Bu, ketika di dalam buku yang tadi, ada sebuah buku yang berjudul Chicken Soul for the Soul, Kekuatan Memaafkan, ada 101 kisah. Maka itu sudah ada kisah tersebut yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diantaranya, Rasulullah SAW pernah, Pak, Bu, meminjam uang kepada orang Yahudi yang bernama Sa'ad bin Sanah. Padahal Rasulullah itu masih punya waktu tenggang tempo 3 hari lagi. Tapi pada waktu itu si orang Yahudi mencari-cari karena mungkin butuh hutang dari Nabi Muhammad. Dia cari-cari, pas ternyata di pertengahan jalan bertemu dengan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Sehingga pada waktu itu Sa'ad bin Sanah langsung memegang selendang Rasulullah dengan keras. Sambil kemudian si Sa'ad tersebut menagih dengan keras, kamu telah lalai membayar hutang. Padahal masih ada waktu, kata Rasulullah, tenggang 3 hari lagi. Melihat Rasulullah diambil selendangnya dengan keras oleh Sa'ad, Pak, Umar bin Khattab langsung mengeluarkan pedang. Ditebas lehernya. Nah, ketika Umar kemudian mau mengeluarkan pedang, Rasulullah SAW pada waktu itu kemudian menyuruh diam kepada Umar. Wahai Umar, saya memang punya utang kepada orang tersebut. Kamu gak usah marah. Makanya Bapak Ibu, orang yang punya hutang itu kadang-kadang, kata Rasulullah, tergadai kehormatannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya hutang, terus dibeja-beja, si eta tak boga hutang ke orang, wah dibeja-beja atuh, tuh bisa gitu, Pak, boga hutang mah dibeja-beja, halal eta. Kehormatan, makanya jangan punya hutang kalau bisa begitu. Nah, pada waktu Rasulullah kemudian berkata kepada Umar, wahai Umar, sikap kamu yang lebih tepat adalah menyuruh aku untuk segera membayar hutang. Dan juga kalaupun mau menegur si Yahudi tersebut, kamu paling menyuruh dia bagaimana supaya bisa menagih hutang dengan cara yang baik. Udah sekarang bayarin, katanya, hutang saya. Ada yang bayarkan, Pak. Akhirnya ada sahabat yang kemudian membayarkan hutang Rasulullah. Dan kata Rasulullah, tambahkan beberapa dirham untuk orang tersebut sebagai pengobat marah dia. Akhirnya oleh sahabat ditambahkan. Nah, Pak, Bu, di urama kadang-kadang minta diskon. Minjem 10 juta, 8 juta ulahnya. Nah, ini kisah Rasulullah SAW ketika seperti itu pun Rasulullah tetap memaafkan dan pemurah. Sehingga pada waktu itu ketika Rasulullah menyuruh tambahkan beberapa dirham untuk mengobati rasa marah dia. Si Sa'ad, Pak, bin Sanah melihat seperti itu. Umar tadinya marah, kemudian menjadi lembut. Dan kemudian hutangnya dibayarkan saat akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena sikap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya inilah dakwah Rasulullah SAW, bukan hanya lewat mimbar, bukan hanya dengan lisan, tapi justru dengan perbuatan. Contoh pemaaf Rasulullah SAW yang lainnya, ketika Rasulullah ke Thaif, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Ya, ketika Rasulullah kemudian dilempari oleh anak-anak kecil kan bersama Zaid bin Harithah pada waktu itu, sampai Rasulullah berlumuran darah karena dilempari oleh batu-batuan. Pada waktu itu di dalam hadis, malaikat penjaga gunung dan Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammadun innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Muhammad, Allah telah mendengar apa yang kamu lakukan. Apa yang dilakukan oleh kaum-kaum kamu, telah melempari kamu, menolak kamu. Wa ana malaikatul jibal, malaikat penjaga gunung.
Waqad ba'atsani rabbi ilaika, dan Allah telah mengutusku kepadamu. Untuk apa? Lita'muruni bi amrika. Allah memerintahkan aku untuk mengikuti perintahmu. Sehingga kata malaikat penjaga gunung, famasyita in syita atbaktu alaihimil ahsabain. Kata si malaikat penjaga gunung pada waktu itu kepada Rasulullah, kalaulah gunung besar yang ada di Mekah, nah, jika engkau berkenan, saya akan timpakan dua gunung tersebut kepada penduduk yang melempari kamu. Jadi malaikat penjaga gunung menawarkan Rasulullah, tinggal mengunguh perintah, muhun begitu, ya, maka saya langsung akan timpakan dua gunung. Di mana gunung tersebut diantaranya ada yang menyebutkan adalah Gunung Abu Qubais dan Gunung Al-Ahmar. Jadi Gunung Abu Qubais itu sekarang dipakai oleh Istana Raja dari dekat Mas'a. Tapi sekarang sudah mulai kecil, dulu sangat besar. Nah, itu tempat bersejarah pada waktu itu gunung tersebut ingin oleh malaikat ditimpakan kepada orang-orang yang melempari Rasul. Pada waktu itu Rasulullah ketika ditawarin, Rasulullah dia melempari pakai batu kecil, saya lempari pakai gunung. Wah, Pak, Bu. Jigana lamun urang heueuh. Kurang atuh dua gunung. Tapi pada waktu itu Rasulullah menjawab, "Bala, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihi mayyabudullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Kata Rasulullah pada malaikat penjaga gunung pada waktu itu, "Tidak. Jangan. Bahkan saya berharap, berdoa agar Allah menurunkan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Jadi Rasulullah berharap, biarkan dia melakukan seperti itu karena mereka bodoh, justru nanti bisa jadi orang yang melempari saya, anak-anaknya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Inilah kisah pemaaf Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, di antaranya Rasulullah pernah memaafkan seorang perempuan ketika di Khaybar. Perempuan tersebut dikirim oleh orang Yahudi bernama Zainab binti Harith, istri dari Salam bin Miskam. Dia diperintahkan untuk meracuni Rasulullah dengan cara memberikan bakar daging kambing, kemudian dibumbui dengan racun. Pada waktu itu disuguhkanlah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menggigit si tulangnya bekat mujizat itu berkata kepada Rasulullah. Jadi tulang daging domba bisa berbicara, Pak, kepada Rasulullah bahwa daging ini telah diracun. Tapi Rasulullah sudah memakan satu gigitan. Makanya ada sebagian ulama yang menyebutkan itu tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah meninggal pada tahun 10 Hijriah, di antara penyebabnya akibat racun yang termakan oleh Rasulullah ketika memakan daging kambing dari Zainab tersebut. Tapi banyakkan ulama bukan penyebab Rasulullah meninggal itu bukan dari racun, karena Rasulullah diberitahu. Nah, ketika Rasulullah tahu diracun, kemudian Rasulullah menyuruh kepada para sahabat, hentikan, daging ini sudah diracun, jangan dimakan. Akhirnya para sahabat tidak jadi memakan, hanya pada waktu itu ada sahabat yang sudah terlanjur memakan daging tersebut, yang bernama Bishr bin Baro. Sehingga Bishr bin Baro setelah memakan daging kambing tersebut meninggal dunia. Nah, pada waktu itu para sahabat kemudian memanggil Zainab binti Harith tersebut. Dan Rasulullah, ini perempuan yang telah memberi, saya bunuh ya, kata Rasulullah. Jangan, Rasulullah diracun masih memaafkan coba. Ah, kalau kita, Pak, mau membunuh kita, mungkin langsung ngambil golok. Tapi Rasulullah, jangan. Kan saya tidak apa-apa. Tapi tetap katanya perempuan tersebut dibunuh. Kenapa? Karena sudah membunuh sahabat yang tadi, Bishr bin Baro. Dia memakan daging kambing kemudian meninggal, akhirnya berlaku hukum qisas. Maka Zainab kemudian dipancung, dibunuh.
Nah, inilah Pak beberapa kisah Rasulullah SAW yang ada. Ternyata Rasulullah ketika sangat begitu luar biasanya orang-orang menyakitinya, bermaksud bahkan membunuhnya, tapi Rasulullah masih tetap sempat untuk memaafkannya. Makanya saat ini Bapak Ibu, seorang peneliti yang bernama Christine Froluk, dia mencoba meneliti dari 1000 orang dewasa, Pak, bahkan rata-rata di atas 60 tahun. Ternyata dengan memaafkan itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan, termasuk juga depresi. Bahkan memaafkan berdampak positif bagi kesehatan fisik seseorang. Karena ketika seseorang marah, kan Pak, ketika kita dihina dan sebagainya, tidak memaafkan, itu muncul emosi. Saya dulu pernah membahas hubungannya emosi dengan penyakit. Di dalam tubuh kita itu, Pak, triliunan sel tubuh kita. Hanya sel tubuh kita itu ada sistem on-off. Saya mengulas kembali. Seperti lampu. Jadi sel tubuh kita itu on-off. On-off. Bisa hidup, bisa mati. Ketika manusia sedang biasa, emosinya normal, tidak ada apa-apa. Itu sel tubuh yang miliaran triliunan tersebut, di dalam kepala, di dalam rambut, di dalam kulit, di dalam kuku, semuanya sel. Di dalam darah, di dalam daging, tulang. Itu yang hidup, yang on, nyala, Pak, seperti lampu. Si sel tubuh itu hanya sekitar, para ahli kedokteran menyebutkan 6-10%. Jadi kalau misalkan tubuh kita 60 kilo, 60 triliun, berarti sel tubuh kita berarti hanya 10 triliun yang on. Sisanya mati, off. Nah, sel tubuh yang off tersebut akan on ketika dia ada emosi. Titit-titit, ada SMS, ada WA, ada telepon. Pak, motor Bapak barusan hilang. Apa? Kecewa, marah. Disimpan di mana? Gara-gara, marah. Maka yang tadinya on, jadi ngambek. Bisa dipahami, Pak? Jadi si sel yang negatif on, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam daging, masuk ke dalam kepala, akhirnya penyakit. Makanya Bapak Ibu, orang yang biasa marah, itu biasanya cepat sakit. Dr. Masaru Emoto menyebutkan 5 menit Anda marah, itu sama dengan stres bekerja 7 jam tanpa berhenti. Padahal hanya marah 5 menit. Pernah Pak marah 5 menit? Sering? Makanya ketika kebencian ada di dalam tubuh kita, maka tubuh kita sering memproduksi hormon seperti hormon adrenalin, kortisol. Karena on, Pak. Jadi terus keluar. Seperti anak, Pak, Bu, mudah marah, suaranya keras, itu kan di-on-kannya oleh orang tua. Mah, minta uang buat jajan. Orang tuanya main HP. Orang tuanya nonton TV. Mah, minta uang buat jajan. Orang tuanya fokus. Kedengaran tapi tidak dipedulikan. Kadang-kadang suka ada orang tua tersebut. Kalau fokus, lupa gitu. Yang diomongkan oleh yang di belakang atau di pinggirnya itu. Ketika anak, mah, bukan minta uang buat jajan. Ketika tidak dihiraukan oleh ibu atau bapaknya, akhirnya anak langsung selnya yang negatifnya. Mama! Baru. Bapak! Nah, tuh Neng nyari itu tarik-tarik tuling. Nah. Apa tuh Neng? Minta uang. Maka kalau ada sekarang orang ketika ngobrol dekat tapi berteriak-teriak, itu menunjukkan orang tersebut butuh perhatian. Ya, saya sering Pak melihat di pesantren Benak dengan temannya ngobrol, itu teriak-teriak. Hei, panggilkannya saya. Padahal dekat dengan temannya. Nah itu karena sel sudah on. Sehingga ketika kemudian hormon seperti yang tadi itu terus on, nah inilah yang menyebabkan kemudian penyempitan pembuluh darah. Sehingga banyak orang gara-gara marah, kemudian dia memiliki penyakit kardiovaskular. Tahu Pak?
kardiovaskular itu adalah penyakit jantung. Main bola, tiba-tiba klepek. Nah, itu jantung. Penyempitan pembuluh darah. Emosi. Kalah, diperolok-olok oleh temannya. Nafsu, emosi. Olahraga jadi mati. Karena pakai emosi. Makanya Pak Bu, kalau main bola, olahraga, jangan pingin menang, pingin bahagia. Metak eleh, bunga, menang komong, gitu. Nikmat, gitu. Badminton, eto, tuk, asup, awut, eto, nepikun ka di kamera sakala. Awut, asup. Ah, gitu Pak. Karena emosi. Jadi, penyakit kardiovaskular ini adalah penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, biasanya sering dialami oleh seseorang yang tadi mudah marah, susah memaafkan orang lain. Ini penyempitan. Menurut data WHO, Pak, penyakit kardiovaskular ini adalah penyakit nomor satu pembunuh dibandingkan dengan pembunuh penyakit-penyakit yang lain. Padahal menurut para ahli kedokteran, penyakit ini adalah penyakit yang tidak menular. Sehingga, tapi kalau menurut saya sebenarnya kardiovaskular ini kalau penyebabnya marah sebenarnya bisa menular juga, Pak. Tahu ke Bapak Ibu, dibenci sama seseorang, diomongin sama anak kita, sama keluar, menular juga jadi benci kan? Jadi cuma bukan berarti menularnya lewat virus, tapi justru tadi. Ya, makanya America Heart Association pernah menyebutkan bahwa di Amerika itu dari 3 penduduk Amerika, 1 dia meninggalnya adalah karena penyakit kardiovaskular. Penyakit serangan jantung. Makanya kebencian adalah emosi inflamasi. Seperti yang telah peneliti temukan bahwa faktor risiko emosional nomor 1 bagi kematian dini ya manusia itu adalah penyakit ini. Bahkan ada psikolog yang bernama Worthington pernah melakukan riset dengan menggunakan piranti pencitraan otak. Ternyata dari 2 orang tersebut, yang satu orangnya mudah memaafkan, yang satu orangnya susah memaafkan, gampang marah. Ternyata pendendam memiliki kecenderungan peningkatan kekentalan darah lebih cepat. Darahnya cepat kental. Sehingga otot juga tegang, kemudian tekanan darah tidak stabil. Makanya orang yang marah biasanya itu bergetar, Pak. Kepala pusing. Beda dengan orang yang mudah memaafkan. Justru sebaliknya, tekanan darah stabil, sehingga kinerja tubuh menjadi stabil. Sehingga tidak ada penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Ah, biarkan saja. Gitu, dibalas dengan senyuman. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya memaafkan itu adalah hadiah yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Bukan buat orang lain, Pak. Jadi memaafkan orang lain itu hadiah dari kita untuk kita sendiri. Ya. Makanya ada sebuah istilah, past be the past. Masa lalu adalah masa lalu. Yang sudah, mas sudah sajalah. Jangan terus dipikirkan. Orang kalau mudah memaafkan orang lain, Pak, kesalahan orang lain itu sudah lupa. Beda dengan orang yang iya, gampang marah. Ada yang menghina, ada yang perolok-olok, ada yang membicarakan ketika dia mendengarnya langsung marah, bahkan tengah malam juga susah tidur. Gulanggul. Bagaimana supaya bisa membalas? Tapi kan karek subuh tetap bisa hudang. Tetap bisa sare. Ayo mikiran. Makanya di dalam Islam, Pak, the power of forgiveness, kekuatan dari memaafkan itu diantaranya, bagi kita selaku umat Islam, Allah sudah memberikan banyak. Apa saja sih keutamaan-keutamaan dari memaafkan itu? Di antaranya yang pertama, tentu saja mendapatkan pahala dari Allah. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40.
Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, yang serupa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat itu, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya dari Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi karakter orang mah ada tiga di dalam ayat ini, Pak. Yang pertama, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang jahat, nah, maka kita akan membalas. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, akan dibalas dengan kejahatan. Satu, gitu ya. Makanya saya sering mengingatkan, kadang-kadang ada orang yang kemudian dia tersinggung gara-gara temannya berbicara sesuatu, maka sebenarnya kita berpikir ketika orang lain menyakiti kita, bisa jadi kita juga pernah menyakiti orang lain. Nah inilah wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun. Jadi ketika ada kita merasa tersakiti oleh orang lain, harusnya kita introspeksi. Jangan-jangan ketika kita tersakiti, kita pernah menyakiti orang lain. Urang ditunggul, bobo. Gitu. Jangan-jangan kita pernah memukul orang. Makanya hati-hati. Yang kedua, faman apa wa aslaha. Yang kedua kriteria itu adalah orang yang memaafkan. Jadi ketika orang menyakiti kita, ya dia selalu memaafkan. Memaafkan. Kalau kriteria yang pertama, mah, kalau dia tersakiti, nah, maka dia harus dibalas. Karena memang di dalam Islam boleh, ya. Cuma yang ketiga, nah ini innahu la yuhibbudz zalimin. Jangan sampai ketika kita membalas orang lain, kita berbuat zalim. Apa itu zalim? Melebihi batas. Dicabok, kurang nyokot pesok, blus gitu, blus. Dibalas kurang. Nah, itu adalah Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat zalim, yang melampaui batas. Jadi, memaafkan itu ternyata pahalanya langsung ditulis oleh Allah. Makanya ketika di dalam buku yang tadi bisa ada 101 kisah orang-orang menjadi lebih bahagia, lebih baik dengan cara mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan orang lain, ternyata di dalam Islam bukan hanya berhubungan dengan kesehatan, tapi justru ketika kita memaafkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, keutamaan dari memaafkan itu adalah akan masuk ke surga. Nah ini sering dibahas oleh asatid, oleh ustad-ustad di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ini juga pernah dibahas oleh saya ketika membahas tentang the power of istighfar. Wasari'u ila maghfiratin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ar. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, surga itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara siapa yang dijanjikan surga itu? Orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yunfikuna isyarra'i wadar. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Jadi jangan mentang-mentang, boro-boro sodakoh infak, hutang juga belum kebayar, padahal di sakunya ada uang. Nah orang yang bertakwa itu walaupun dia punya hutang, di rumah belum tentu ada makanan, ketika dia memegang uang, dia selalu mencoba menyisihkan sebagian hartanya untuk sodakoh. Makanya Bapak Ibu ketika di depan Bapak Ibu melihat PJU, itu adalah mengingatkan kita, tuh PJU teh. Agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau masuk, mau masuk ke surga, datang ke PJU, gampang. Berapa saja? Berah, silahkan. Mau sedekah, mau infak, mau zakat, so, datang ke PJU. Kenapa? Karena itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah dijanjinya akan dimasukkan ke dalam surga. Kita baru sadar kemarin zakat fitrah, ya Pak.
Wal kadhimin al-ghayz, yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Makanya di dalam hadis Rasulullah menyebutkan laisa sadidu bisurah. Yang kuat itu bukan yang jago gulat, ya, yang kuat dalam segi fisik, tapi yang bisa menahan amarahnya. Ini wal kadhibin al ghaidu, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, yang ketiga wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang lain yang menyakiti kita, kemudian kita memaafkannya, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi Pak Abu luar biasa. Makanya masuk ke surga tidak perlu capek-capek harus ngumpulin uang, sodako, infak, zakat, haji, umroh. Kita ketika memaafkan kesalahan orang lain pun kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang selalu berbuat baik, perilakunya sehari-harinya baik, itu juga ciri orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang yang tidak baik, Pak, dalam kesehariannya, pika sebelum gitunya, pikana teloba gitu. Maka kita bisa memperhatikan, oh inilah orang yang tidak disukai oleh banyak orang, berarti dia bukanlah orang yang takwa. Dan berarti tempatnya bukan di surga. Ayat ini juga Pak, Bu, yang sering pernah diamalkan oleh salah satu tabi'in ya. Abdul Rojak pernah menceritakan kisah Ali bin Husain. Ya, seorang tabi'in yang pada waktu itu karena memahami ayat ini, mengamalkan ayat ini sebagai pelajaran juga bagi kita. Ketika Ali bin Husain memiliki seorang budak hamba sahaya yang kemudian dia membawa bejana, wadah air yang kemudian dia tuangkan untuk wudu tuannya, yaitu Ali bin Husain. Tanpa sengaja ketika mau wudu, si bejananya tersebut jatuh, Pak, dan mengenai wajahnya. Pak, pembantu kalau sekarang mah. Dulu hamba sahaya sedang menuangkan air, tuannya sedang wudu, tiba-tiba kena kepalanya. Duh, langsung Ali bin Husain menengadahkan kepalanya. Mau apa? Marah. Pak rek ngamuk tah, menengadahkan kepalanya. Si hamba sahayanya karena dia muslim dan tahu sering ngaji, dibacakan ayat ini. Wal kadhiminal ghaidho, katanya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Godob tu nafsi. Sudah enggak marah. Ali bin Husain. Jadi ketika hamba mau marah, kemudian hamba sahayanya malah membaca Al-Qur'an. Wal kadhiminal ghaidho. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Godob tu nafsi. Sudah enggak marah. Malah dilanjutkan sama siapa sebut-sebut wal afina anin nas, katanya begitu. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, afauka, udah saya maafkan, udah selesai. Dilanjutkan innallaha yuhibbul muhsinin, yang sudah kamu merdeka sekarang. Jadi gara-gara hamba sahaya membacakan ayat tersebut, so ke bapak sekarang sama istri ada yang marah. Bacakan ayat tersebut, si isi lagi marah, wal qadimina ghaidho. Wah. Makanya Pak Bu, mudah masuk ke surga itu tinggal mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang mudah memaafkan, dia akan mendatangkan kecintaan dari Allah, dari sahabatnya, dari teman-teman, dari rekannya. Nah, di antaranya ini di dalam Al-Qur'an surat Fusilat ayat 34 sampai ayat 35. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu." Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Di sini menunjukkan yang baik berbeda dengan yang jahat. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah
gitu. Ketika ada orang berbuat jahat, maka balas dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ibnu Katsir menyebutkan ketika ada orang yang marah gitu, melakukan kejahatan, di sini idfa billati hiya ahsan, maka sodorkan tangan kamu untuk berjabat tangan. Sehingga ketika orang yang marah, Pak, kita marah itu tidak akan selesai. Contohnya Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab. Dua-duanya mengaku salah. Umar datang ke Abu Bakar. Sampai salam 3 kali tidak dijawab. Umar balik lagi, dianggap Abu Bakar masih marah. Kemudian Abu Bakar mengejar Umar. Abu Bakar, kenapa Umar, kenapa engkau pergi? Saya berpikir kamu masih belum memaafkan saya. Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Kata Abu Bakar, saya yang harus meminta maaf karena saya yang salah. Rame tah dua nana gara-gara merasa salah. Akhirnya didamaikan oleh Rasulullah. Mudah, Pak, mendamaikan orang yang dua-duanya merasa salah. Di kita kan susah selesai itu permasalahan ketika dua-duanya merasa, ya, merasa benar. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk bersabar ketika ada orang yang marah dan bermurah hati, ketika kemudian ada orang yang meremehkan, kemudian mencemoohkannya, sehingga kita memaafkan di saat diperlakukan jelek. Kemudian bila mereka melakukan ini, maka Allah menjaga mereka dari tipu daya setan dan musuh-musuh pun tunduk kepadanya. Jadi kita jangan 11-12, Pak, ketika ada orang lain menghina kita atau menyakiti kita. Yang keempat, keutamaan memaafkan adalah mendapatkan pembelaan dari Allah. Di dalam hadis, nah ini ada sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qorobatun asiluhum wa yaqta'uni. Rasulullah, saya ini punya kerabat. Saya menyambungkan, saya juga pernah membahas hadis ini ketika membahas tentang silaturahim. Saya menyambungkan hubungan silaturahim, wa yaqta'uni, tapi orang tersebut tidak mau memutuskan hubungan. Wa uhsinu ilaihim, kata sahabat tersebut, dan saya juga sudah berbuat baik kepada orang tersebut. Wa yusiuna ilayya, tapi mereka malah berbuat jelek, berbuat buruk kepadaku. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku sudah berbuat lemah lembut kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka malah berbuat jahil, berbuat bodoh kepadaku. Jadi bagaimana Rasulullah ketika saya sudah berbuat baik kepada seseorang, tapi dianya menolak gitu. Kita sudah mencoba mendekati berbuat baik kepada dia, malah dia jahat sama kita. Kata Rasulullah, la in kunta kama qulta. Nah, jika benar, kata Rasulullah, apa yang kamu katakan, jika benar seperti itu, maka paka annama tusibbuhumul malla, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalu ma'aka minallahi dohirun alaihim madumta ala dhalik. Dan senantiasa Allah akan menolong kamu selama kamu terus berbuat seperti itu. Jadi di sini menunjukkan, jangan pernah takut, Pak, untuk terus berbuat baik dan memaafkan orang lain. Karena selama orang terus melakukan kebaikan dan memaafkan seseorang, Allah akan selalu melindungi dan menolong kita. Sehingga ketika orang lain mencela, menghina kepada kita, ah, Pak, Bu, bisa dibayangkan kalau kita mendiamkan, Allah selalu melindungi kita semua. Makanya orang yang mudah memaafkan orang lain, selain dia hidupnya lebih sehat, dia lebih tenang, lebih bahagia. Kemudian yang kelima, keutamaan memaafkan itu diampuni dosanya. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 22.
Nah ini kan surat An-Nur ini turun berhubungan dari mulai ayat 11 kalau tidak salah itu Pak. Ya, ketika ada sebuah fitnah yang dialami oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kisah Abu Bakar. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ya'tali." Nah, janganlah kalian bersumpah. Ulul fadli minkum masaah, yang mempunyai kelebihan dan kelapangan, maksudnya kekayaan, harta atau jabatan. Ayyutu ulil qurba wal masakin, bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, qurba wal masakin dan orang-orang yang miskin, wal muhajirina dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah di jalan Allah. Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan ini Pak kisahnya sudah kita mengetahuinya. Dulu kan Rasulullah SAW ketika beres perang, kan istri-istri Rasul itu selalu menemani Rasulullah bergantian ketika Rasulullah pergi keluar atau termasuk untuk berperang. Ketika pulang peperangan, Siti Aisyah ikut dengan menunggangi unta, pakai tandu. Nah, perjalanan dari peperangan ke Madinah pas pulang itu Rasulullah beristirahat. Siang berjalan lagi, beristirahat. Nah, ketika sedang istirahat, Aisyah pas mengusap dada, kalungnya tidak ada. Jatuh mungkin di mana. Aisyah khawatir itu pemberian dari Rasulullah, suami yang tercinta. Turunlah dari tandu tersebut karena takut diketahui oleh Rasulullah bahwa kalungnya sudah hilang. Nyelenep mencikurang banyak. Keluar we, dari unta sedang istirahat tersebut. Mencari di ke belakang. Kalaulah ada ditemukan kalung tersebut, dicari. Para sahabat ketika bersama Rasulullah beres istirahat, disangkanya Aisyah masih di dalam tandu. Udah saja beres istirahat itu pergi. Nah akhirnya pada waktu itu Siti Aisyah ketika melihat ke belakang, rombongannya sudah tidak ada. Nah pada waktu itu kemudian Rasulullah SAW itu selalu memberikan tugas kepada Mas'ad bin Mu'attal sebagai tim penyapu kalau-kalau ada apa-apa di belakang. Pas datang ke sana menyapu, ternyata bertemulah dengan Aisyah. Pas bertemu, Aisyah kaget. Ya, dia juga kaget. Hanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya si Mus'ad bin Mu'attal itu menyerahkanlah kendaraan tersebut kepada Aisyah. Kemudian dibawa pulang, dituntun. Sampai di Madinah, orang-orang munafik menyebarkan fitnah bahwa Aisyah ada hubungan gelap. Dituduh melakukan perbuatan zina. Sampai Rasulullah SAW juga pada waktu itu terpengaruh. Karena di dalam hadis Aisyah menyebutkan setelah Aisyah dipitnah melakukan perzinahan dan ada hubungan dengan orang lain, kata Siti Aisyah, tidak ada sikap Rasulullah yang berubah terhadapku kecuali kelemah lembutan dari Rasulullah hilang pada waktu itu. Rasulullah sampai menanya kepada para sahabat. Para sahabat tidak percaya dan tidak mengiyakan. Rasulullah, kami tidak percaya kalau Aisyah melakukan itu. Sampai Rasulullah bertanya kepada orang terdekatnya, termasuk kepada pembantunya, hamba Zahaya. Pembantunya Aisyah. Dan semuanya tidak mengiyakan. Tidak percaya kalau Aisyah. Akhirnya turunlah surat An-Nur dari ayat 11-12. Makanya pada waktu itu di sini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ketika ada permasalahan, berita-berita yang datang kepada kita di dalam Islam kan sudah jelas. Apabila datang kepada kita idza jaa, nah, binabain ya suatu berita
dari orang-orang fasik, itu kan perintahnya patabayyan. Maka tabayunlah. Sekarang sudah mulai era digital, kadang-kadang kita ketika lewat media sosial mendapatkan informasi apapun, tanpa kita cross-check tabayun, kita kadang-kadang langsung menyebarkannya lagi. Bagaimana kalau itu adalah suatu berita hoax, berita bohong? Itu berita hoax, berita bohong itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Yang akhirnya kemudian Rasulullah pun merasa tenang ketika turun Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19, Allah mengancam kepada mereka yang ingin selalu menyebarkan berita hoax, berita bohong. Di antaranya orang-orang munafik. Sehingga Allah mempertanyakan, kalau tidak ada syahid, apa suhada, tidak ada empat saksi, kenapa harus dipercaya? Jadi Allah pada waktu itu menegur kepada Rasulullah karena bendu kepada Aisyah. Makanya kemudian Allah pun mengancam kepada orang-orang yang menyebarkan berita bohong, sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Sungguhnya orang-orang yang menginginkan, menyukai berita fahsya, berita bohong itu tersebar luas. Bagaimana supaya orang percaya terhadap berita bohong tersebut? Nah, maka illadzina amanu, dari orang-orang yang beriman, lahum azabun alim. Maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau sekarang Bapak Ibu mendapatkan berita, jangan langsung azar nyebar. Kalau Bapak Ibu sudah langsung menyebarkan, sesuai yuk jem hati. Kita tidak tabayun, langsung disebar. Kalau itu berita hoax, kita menyukainya terhadap berita hoax tersebut, lahum azabun alim. Maka Bapak Ibu, bisa dibayangkan, kalau sekarang yang berbuat bohongnya para pimpinan kita, lahum azabun alim. Siap-siap we Pak, siksaan dari Allah. Di dunia juga akan mendapatkan siksa. Sekarang kan berita hoax itu bagaimana sandiwara itu dibuat oleh mereka, sehingga orang-orang masyarakat percaya. Maka hati-hati. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19, lahum azabun alim di dunia wal akhir. Jadi dia akan mendapatkan siksa. Makanya kalau pimpinan kita sudah pada bohong Pak Bu, wajar di Indonesia musibah bencana itu terus aja. Tidak gempa, banjir bandang, tsunami, kemarau, dan lain sebagainya. Banyak Pak Bu, hati-hati. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, yang menyebarkan berita hoax juga, selain orang-orang munafik, ada kerabat keluarga Abu Bakar Siddiq. Yang bernama Mistah bin Utsasah. Dia itu miskin. Jadi dia putra bibinya. Dan setiap dia membutuhkan selalu diberikan oleh Abu Bakar. Apa saja kebutuhannya itu selalu dipenuhi oleh Abu Bakar. Nah, gara-gara dia ikut menuduh Aisyah telah melakukan perbuatan zina, selingkuh, maka Mistah bin Utsasah itu oleh Abu Bakar berjanji, ku aing mah sumpah tidak akan, iya, tidak akan dikasih lagi. Makanya setelah turun Al-Quran surat An-Nur ayat 22, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mencabut sumpahnya tersebut untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsasah, yang kemudian Abu Bakar memberikan kembali seperti biasa. Dan sumpahnya tersebut pun dibayarkan sebagai nazar yang kemudian dilanggar karena dia sudah berjanji tidak akan memberikan nafkah. Jadi ini kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu kemudian Abu Bakar Siddiq berhenti karena tadi wal ya'fu wal yasfahu. Jadi memaafkan dan berlapang dada itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 14. Ini juga sama. Bahwa Allah akan mengampuni dan menyayangi
orang-orang yang memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Surat At-Taghabun ayat 14 juga sama ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan. Tuh Pak, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara azwajikum, istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu aduwan. Ada yang menjadi musuh. Lakum bagi kamu. Jadi bapak-bapak, istri, dan anak itu ada yang di antaranya menjadi musuh kita. Makanya fahzaruhum, kata Allah, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Di sini menunjukkan tugas suami mendidik bagaimana supaya bisa sesuai dengan kita. Makanya kita sebagai ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Rasulullah SAW di dalam rumah tangga, laki-laki itu yang harus menjadi imam, menjadi qawwam bagi perempuan yang bisa mendidik istri dan anaknya. Kita bisa menyaksikan bagaimana umat-umat terdahulu yang kemudian istrinya menjadi durhaka padahal suaminya seorang nabi. Anaknya juga durhaka padahal ayahnya seorang nabi. Makanya ketika saat ini kita sebagai manusia biasa, kemudian kita punya istri, kemudian menentang kita, maka hati-hati terhadap istri kita. Nah ini ayat ini berhubungan dengan dulu ada seorang sahabat yang kemudian dia ingin tahu berita tentang Nabi Muhammad. Apa sih ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian dilarang si suami tersebut oleh istri dan anak-anaknya. Yang kemudian sahabat tersebut bertemulah, memaksa untuk bertemu dengan Rasulullah, akhirnya masuk Islam, sampai kemudian dia hijrah meninggalkan istri dan anaknya. Nah ketika Futuh Mekah, balik lagi ke Mekah, si suaminya tersebut bertemu dengan istri dan anaknya, kemudian memarahinya istri dan anak-anaknya tersebut, keluarganya. Sehingga di sini di dalam ayat tersebut, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, mengampuni istri dan anak-anaknya yang keliru, yang salah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga sama Pak Bu. Jadi orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka insya Allah segala kesalahan kita akan diampuni oleh Allah, dan Allah akan selalu menyayangi, memberikan rahmat kepada kita. Begitu juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, ayat 159. Ini berhubungan dengan kisah apa Rasulullah SAW ketika kalah dalam perang Uhud. Nah ini turun surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmati minallah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, lintalahum, kamu berlaku lemah lembut. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ada orang ini kasar, kok orang ini mah lemah lembut gitu, pemaaf. Kalau orang Sunda mah bager, cicingen gitunya. Ini mah keras, kasar. Maka ketika ada orang yang lemah lembut, itu adalah rahmatillah. Disebabkan dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Fabima rahmati minallah. Nah Rasulullah pada waktu itu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah ketika perang Uhud mengalami kekalahan. Gara-gara apa Pak? Tidak taatnya kepada pimpinan. Makanya ketika kita sudah memiliki pimpinan, as-sam'a wa ta'ata, di dalam Islam wajib kita taat, wajib kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita. Mimma ahabba au kariha, baik perintah itu adalah yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Kalau sudah punya pemimpin, ikuti Pak Bu. Pertama naik, petalit naik, wah ya ahna we bareuli. Kira aku ada mau di mobil kabeuli ari premium yang pertama pertalit henteu gitu meureunan. Ikuti we selama pimpinan kita tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. Harus punya SIM, ikuti Pak Bu. Ya. Makanya ketika kita punya pimpinan, punya aturan, selama dia tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah,
itu as-sam'a wa ta'ata. Nah, pada waktu itu sahabat tidak taat kepada Rasulullah. Pasukan pemanah yang berada di Gunung Jabal Rumah, ya, itu malah turun ketika umat Islam menyerang orang kafir, sudah memukul mundur, melihat di bawah banyak ghanimah bergelimpangan, turun. Ada sahabat juga yang mengingatkan, bukankah Rasulullah telah memerintahkan apapun yang terjadi jangan turun? Dah kulantaran kabita ke dunia mahnya. Inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu hijau, memikat, dikabitaun. Pajero, Bujero, si Arpi, si Udin. Jadi dunia itu ternyata menyebabkan sahabat turun, tidak taat kepada pimpinan. Yang akhirnya pasukan Khalid bin Walid pada waktu itu melihat pasukan pemanah turun, akhirnya berputar mengelilingi Jabal Uhud, kemudian menyerang umat Islam dari belakang. Sampai kemudian umat Islam mengalami kekalahan, kocar kacir berlarian. Nah, pada waktu itu juga muncul berita hoax, berita bohong, Nabi Muhammad meninggal. Wah, sahabat sedang semangat-semangat mendengar komandan pimpinannya meninggal, ya lari, Pak. Inilah, Pak, bahayanya berita hoax. Umat Islam pun kalah dalam peperangan. Berita bohong itu luar biasa, Pak. Nah, pada waktu itu ketika Rasulullah dikejar, sampai Rasulullah berdarah-darah, bahkan katanya giginya pun sampai patah. Yang pada waktu itu pun terbunuhlah sahabat Hamzah, paman Rasulullah. Hamzah itu, Pak Bu, tidak ada yang berani mengalahkannya kalau di hadapannya. Jadi kalau berperang bersama Hamzah di hadapannya, tidak ada yang menang. Makanya Hamzah meninggalnya itu dengan cara dilicikan, ditombak dari belakang oleh Wahsy. Makanya Wahsy itu setelah Futuh Mekah masuk Islam, selalu menangis karena tidak bisa dekat dengan Rasulullah. Setiap dekat dengan Rasulullah, kata Rasul, Wahsy, aku telah memaafkan kesalahanmu, tapi tolong jangan dekat-dekat denganku. Pergi, karena setiap aku melihatmu, saya selalu terbayang kondisi pamanku Hamzah. Hamzah kan ditumbak, Pak, dibelek dadanya, dikeluarkan jantungnya, dimakan. Rasulullah sedih, Pak, melihat pamannya seperti itu. Makanya setiap melihat Wahsy, Wahsy, aku sudah memaafkanmu, tapi mohon kamu, jangan dekat-dekat denganku, karena setiap aku melihatmu, aku selalu terbayang Hamzah. Makanya Wahsy selalu menangis, Pak. Buat apa saya masuk Islam, tapi saya tidak bisa berdekatan dengan orang yang dicintai oleh Allah, dengan Nabi Muhammad. Wahsy, Pak. Karena kesalahan. Nah, pada waktu itu, Pak, ketika Nabi Muhammad diserang ke atas Jabal Uhud, ada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Meneriakan, menolong Rasulullah yang sedang dikejar bersama para sahabat naik ke atas gunung, mengibarkan bendera. Allahu Akbar. Muhammad itu tiada lain adalah Rasulullah, seperti Rasul-Rasul yang pernah datang kepada umat sebelum kalian. Pak, musuh melihat ada yang masih berkibar bendera, sedang mengejar umat Islam, melihat di bawah ada orang yang mengibarkan bendera. Sebelum bendera jatuh, masih belum dinyatakan kalah. Umat orang-orang kafir langsung menyerbu Mus'ab bin Umair. Sehingga di dalam riwayat Mus'ab bin Umair, ketika bertakbir mengibarkan bendera, kemudian ditebas tangan kanannya sampai putus. Mau jatuh tangannya dengan jatuh, Pak, tangannya dengan benderanya diambil lagi oleh tangan kiri. Allahu Akbar. Muhammad itu tiada lain adalah Rasulullah, seperti Rasul yang pernah datang kepada umat kalian. Ditebas lagi, Pak. Jatuh lagi, didekap oleh dua lengannya. Kemudian ditumbak dadanya, dekat, sampai tumbaknya pun patah, jatuh. Mati syahid Mus'ab bin Umair. Makanya Rasulullah ketika melihat Mus'ab bin Umair, dulu Mus'ab bin Umair ketika di Mekah adalah seorang pemuda yang paling gagah, ganteng, ibu bapaknya kaya. Tidak ada yang dibicarakan oleh gadis-gadis di kota Mekah, kecuali di dalam mulut gadis-gadis di Mekah adalah Mus'ab bin Umair. Kaya, ganteng, pakaiannya tidak ada sutra yang dipakai seperti Mus'ab bin Umair. Dimanja. Tapi gara-gara masuk Islam, Mus'ab bin Umair meninggalkan kekayaan, kesenangan dunia. Demi apa? Ketakwaan, kecintaannya kepada Allah. Sehingga ketika meninggal, Mus'ab bin Umair pakaiannya sudah lusuh. Rambutnya gimbal. Bahkan pakaiannya pun ketika ditarik untuk kain kapan tidak cukup. Ketika ditarik ke kakinya, kepalanya tidak tertutup. Ditarik ke kepalanya, kakinya tidak tertutup. Akhirnya kemudian Mus'ab bin Umair ditarik, kata Rasulullah, tarik ke kepalanya. Akhirnya sisa kakinya ditutup dengan rumput. Padahal dulu adalah
orang kaya. Ini menunjukkan contoh seorang pemuda yang ketika dia sedang merasakan kenikmatan kesenangan dunia karena dia mengorbankan dunia untuk membela kepentingan Islam. Nah, ketika kondisi Hamzah meninggal, Mus'ab bin Umar mati syahid seperti itu, siapa yang tidak kecewa, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin akan marah ketika anak kita salah, suami salah, istri salah. Tapi Rasulullah marah pada waktu itu? Tidak. Kenapa? Inilah pabima rahmati minallahi lintalahu. Kata Allah, walau kunta faddan ghalidul qalbi. Jika kamu berlaku, bersikap keras, kasar, ya. Faddan itu kasar, ghalidul qalbi keras hati. Marah ketika orang melakukan kesalahan, lang fadzu min haulik. Tentulah mereka akan menjauh dari diri kamu. Muhammad, kata Allah, kalau kamu marah-marah gara-gara sahabat melakukan kesalahan, pasti sahabat akan kabur, menjauh dari. Makanya bapak-bapak, kalau sekarang kita punya teman sedikit, berpikir bisa jadi kita tukang marah-marah. Tukup ayah urang, nyaling krai, saryunun ke urang mah. Nah itu berarti bisa jadi orang takut. Langfad, berarti kita bukan orang yang lemah lembut. Beda dengan orang yang lemah lembut ketika dia datang digerumuni, wah disukain oleh banyak orang. Nah, inilah Pak, ketika orang zaman Rasulullah SAW kisah memaafkan ketika kondisi perang kalah sehingga meninggallah 70 syuhada. Makanya fa'fu anhu, kata Allah, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan bagi mereka. Jadi Rasulullah bukan hanya memaafkan, tapi juga meminta ampunan kepada para sahabat yang melakukan kesalahan, yang tidak taat, malah turun mencari ghanimah. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Nah inilah diantaranya keutamaan memaafkan ketika kita akan selalu mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang terakhir, kekuatan atau keutamaan dari memaafkan adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, manakosot sodakotun min malin. Sodakoh hakikatnya tidak mengurangi harta. Jadi harta yang disodakohkan itu, Pak, tidak akan pernah berkurang. Makanya orang kalau sering sodakoh, hartanya bukan berkurang, tapi malah bertambah. Kan Bapak Ibu juga sekarang sering bersedekah, tidak pernah kita kehilangan uang, tidak pernah kita kehilangan makan minum, tetap saja setiap hari ada rezeki dari Allah. Mana kosot sedekahun min malin wa mazadallahu abdan bi afin illa izya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Taala menambah seorang hamba karena memaafkan kecuali izan, mendapatkan kemuliaan. Jadi semakin sering kita memaafkan orang lain, maka semakin ditingkatkan derajatnya menjadi orang yang lebih mulia di hadapan Allah. Wa ma tawaddo'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidak ada seorang yang rendah hati, tawadu, ya, karena Allah Subhanahu wa Taala, melainkan akan mengangkat oleh orang-orang yang tawadu'an tersebut. Ini menunjukkan ada tiga kelompok di dalam hadis tersebut, yaitu orang yang selalu bersedekah, yang kedua orang yang memaafkan, yang ketiga adalah orang yang tawadu. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, selain kita mendapatkan kesehatan dalam urusan jasmani, maka insya Allah urusan-urusan akhirat akan kita dapatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.